Baby Lover salah satu komoditi unggulan laut kita dan juga para nelayan yang selama ini dilarang untuk ditangkap apalagi dijual belikan dengan cara ekspor. Kini nampaknya bukan sebatas wacana KKP untuk melegalkan dan membuka pintu ekspor baby lover dengan istilah penur bening akan jadi kenyataan. CV Nusantara Berseri bekerjasama dengan Koperasi Alam Bahari, salah satu eksportir yang sudah mendapatkan izin dan legalitas dari pemerintah, siap untuk melaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lagi menuju dermaga, di sana dermaga nelayan yang akan menuju ke langsung ke Keramba Jaringapung. Dan kita lihat nanti bagaimana kondisi Jaringapung yang akan direncanakan untuk budidaya lobster bro yang selama ini tertidur. Sudah nampaknya di saat COVID-19 mewabah Indonesia, tapi ini hikmahnya. Semoga jadi berkah buat semua. Lanjut bro, kampung nelayan.